Doyong loh, center pembesar titit gitu. Apa? Center pembesar titit. Jangan lupa. Tapi pakai suara Doraemon. Center pembesar titit. Kalau nggak ngedelay aku yang gitar, abang yang nyanyi bang. Iya iya. Bang nyanyi bang, nyanyi bisa request lagu dong. Lagu nggak sih, aku bukan tukang nyanyi bukan, aku gitaris doang. Gitaris. Oh, gitaris. Di band nggak bang atau apa? Hmm? Nama bandnya apa? Bandnya apa namanya? Nama bandnya Bleeding Strapado. Anjing keren. Oh gimana Indonesia? Apa? Bleeding. Bleeding Strapado. Iya. Yeah. Anjing keren banget bangsat. Enggak, akhirnya tuh malah kayak janji ngomong salah jiwa gitu. Atau enggak Doraemon Meki gitu. Ah, tapi lu nonton Doraemon kan yang sekarang? Nonton lah. Yoshiri Itosu. Pengisi suaranya siapa coba? Tahu enggak? Mana tahu. Waduh. Ada Doraemon juga. Apa kabar? Oh iya, Nobita dan Kisugi. Kalian berdua katanya mau jalan-jalan sama Nobita. Di kantong ajaib ada kondom gak bang? Ada dong, kondom ajaib. Nah, dengan kondom ini. Gila. Nah, dengan kondom ini kamu bisa melakukan apa saja loh sama teman-teman kamu. Iya, apa tuh? Aku perlu ini dong, yang buat ngeberhentiin waktu supaya aku bisa ciuman dengan Pevita Pierce gitu. Apa? Kamu gak boleh begitu dong. Enggak, serius lu yang ngisi suara. Iya dong, aku sama Suneo juga. Alat pengocok titit ada gak bang? Jangan bang. Suneo kok suaranya ini ya? Emang dia disuruh neken gitu suaranya? Enggak, kayak ayo jangan, kita kerjain Nobita yuk. Nobita kan cengeng. Itu kalau di filmnya. Itu kalau di filmnya. Ayo kita coli jangan. Yeah. Eh, bang. Tapi IG lu apa? Ah, ini. Itu Sweet Spider-Man bang, berapa tuh? IG-nya bang. Itu bang. Sandi Art 2002. Sandi Art underscore 2002. Aku follow balik. Oh iya benar dong. Messi or Ronaldo? Ronaldo atau Messi, bro? Oh iya, Messi lah. Masuk brownies loh. Gua juga pernah sih. Anjir. Messi. Messi. Este para vosotros. Sí. Yo, center pembesar titit. Apa? Center pembesar titit. Jangan lupa. Tapi pakai suara Doraemon. Center pembesar titit. Suka anime juga bro? Suka, mayan. Ah. Hentai juga. Tahu ini gak? Yamete Kudasai. Coba Yamete Kudasai. Ada, Yamete Kudasai. What? What the fuck? Seorang, gimana? Hah? Yamete Kudasai. What? Anjing. Oh my god. Anjing multi talenta. Well. Guys, yang di komen guys. Well, lagi live, bro. Buset. Wah, di mana, bro? Anjir. Prince Pandi. Nih. Apa coba. What the hell? Gila. Well, anjing, well. Mana? Ada enggak? Bentar. Hitori Hitotsu. Oh iya. Bangsat lagi lah. Sapa dulu guys yang di komen yo. Well. Aku ada YouTube juga sih itu ada. Apa bang? Coba. Udah komen. Pasan di official. Iya. Itu. Well. Moderator auto. Waduh. Coba kita lihat YouTube-nya. YouTube-nya gimana, Bang? Hah? Pakai i.
kayak konten Ome gitu sih. Oh. Well, anjing. Bang, tutor mandi dong, Bang. Aku males banget akhir-akhir ini, Bang, mandi. Lu liat muka gue kayak mandi gak gue bener? Sumpah, aku belum mandi, Bang. Well, orang mana, Bro? Kita orang Bandung. Oh, orang Bandung. Oh, aku Sandi, Bang. Nama lu? Aku Fandi. Oh, Fandi. Kevin. Wis, namanya keren-keren ya? Oh, Kevin nih, boyo-boyo nih biasanya nama Kevin nih. Iya, benar. Dia asshole. Ada enggak e-sport buaya? E-sport buaya. E-sport buaya, e-sport enggak ada, tapi kita biasa kalau misalnya namanya Kevin tuh biasa main cowok. Oh, main cowok? Hah? Anjing lu. Sas, waduh. What the hell, man? What the hell? Eh, tahu Levi enggak Levi? Levi. Tahu Levi. Hoi. Nani wo shiteru no? Armin, Erwin. Baga. Oke. Tahu rindaman enggak? Jadi coba. Rindaman nanti tahu. Eh, yang itu yang lagi viral yang Dirdaim yang apa sih gimana? Itu siapa sih? Iya. Dirdaim gitu apa sih gue lupa. Eh, kalau enggak yang ini. Eh, yang viral yang di TikTok, main TikTok enggak? Main TikTok yang kayak gini. Ah, mati ke tuh. Guru, apa? Yang kayak gitu loh. Tau enggak? Oh, yang si Brando. Iya. Oh. Hah? Iya kan awalnya itu yang ah mati ke tuh. Terus habis itu ada video itu. Kayak gitu. Gua TikTok-nya follow cewek-cewek seksi doang sih, soalnya. Sama, Bang. Emang PK banget kan. Lebih buaya hati ya, Bang. Iya, Bang. Suara Kobo bisa enggak Kobo? Kobo enggak, Bang. Kobo terlalu ambisius buat aku. Hah? Aku biasanya ini di Genshin, tahu Paimon. Tahu Paimon enggak? Tahu Paimon. Gimana suaranya aku lupa, bentar. Ara, ini dinanta yo. Lupa, Bro. Oh iya. Suaranya tinggi banget ya. Dia range. Berarti lu harusnya nyanyi bagus suaranya dong. Harusnya nyanyi sampai. Enggak bagus-bagus amat sih, Bro. Kalau Pak Jokowi bisa enggak? Ya. Yeah. Aku nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Oke. Kalau Ferdi Sambo bisa nggak, Bang? Ah? Apa? Ikutin suara Ferdi Sambo. Bisanya Pak Ahok, kamu. Coba. Kamu jangan macam-macam sama saya. Nanti kamu saya sikat. Jadi gini, banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan saya begitu. Saya malu. Kalau nggak ada yang kerja, nggak ada yang selesai begitu. Bang, kalau di Upin Ipin bisa siapa, Bang? Kalau Upin Ipin banyak sih. Apa sama siapa? Fizi, Bang. Oh, Fizi. Tak ada ibu, tak ada lah surga. Bota. Anjing mirip banget, Bang. Anjing sama. What? Gimana caranya? Enggak tahu, aku juga enggak tahu. Anjir. Kalau ini tahu enggak si Uncle Mutu? Ya, Teng, apa ini Buddha? Turun! Gitu gak tau gak? Teng, jangan buat kacau lah. Main saja tau. Parah mirip banget, gokil. Bang, gue satu lagi, Bang, gue pengen coba bisa ini gak suaranya Soeharto? Aduh, Bang, jangan. Aku ini aja, BJ Habibi. Oh ya, bentar. Ketika kita bahwa memang kita harus menjadikan warga Indonesia dipandang baik oleh dunia. Aduh, aku takut, Bang. Serius. Itu udah almarhum soalnya, Bang. Jangan ngawur. Itu kalau almarhum enggak ada. Tapi Jojo tahu. Jojo aku enggak nonton sih, cuma tahu doang. Aku tahu yang di meme Deddy Kobuzer itu yang sama si Aska. Kan ada tuh meme-nya. Yang Jojo sama apa sih tuh? Lupa gue. Sama meme-nya ini juga Saitama itu jadi Deddy Kobuzer sama si Genos. Terus gimana? Brian. Si Aska jadi Genosnya kan, Genos, tahu enggak? Yang ya itu. Aku tahu-taunya di meme doang, cuman aku enggak nonton. Coba suaranya. Enggak, aku enggak tahu suaranya. Oh, bae, bae.
Sindir. Aku ini juga di apa ngisi di Sopo Jarwo juga sih, tahu Sopo Jarwo enggak? Jadi siapa? Dennis. Ah, serius anjing. Iya. Adit, ya Allah Dit, Bang Jarwo makin deket Dit. Ya Allah Dit, Bang Jarwo bangsa Dit. Itu. Itu Dennis paling nyebelin anjing karakternya. Paling gak suka dotol ya Dennis dotol. Iya, dotol bener-bener yang Dennis beban anjing lagi dong Dennis. Apa ngomong apa Dennis? Coba bilang Bang Jarwo kontol gitu. Aduh. Jangan Bang, itu udah. Bang Dennis kan bisa nih. Bang Dennis, berarti Bang Sandi bisa Dennis, bisa suara rakyat enggak, Bang? Bang, suara aku aja enggak didengerin, Bang. Aduh, Bang. Itu, Bang. Iya. Awas, Bang, hilang bentar lagi. Teng, tau gak maksudnya? Teng. Aku itu takut. Dennis, gimana tuh ceritanya Dennis? Coba Dennis ngomong lagi. Nanti diminta kayak puan. Aduh. Dennis ngomong lagi dong. Ngomong apa? Ngomong toxic. Tapi jangan ya, yang dontol itu, jangan yang itu. Jangan telepon ya. Apa-apa, toxicnya gimana? Apa ya? Bang Jarwo sialan gitu. Ya, itu mah udah sialan mah udah umum banget yang agak... Bang Jarwo memek gitu. Ya Allah Dit, Bang Jarwo memek. Anjir, brutal anjir. Ini brutal sumpah ini. Kalau ada di filmnya sih udah di sensor kali sama ini Bang. Apa? Coba suara Doraemon tapi gini. Bang, tapi kalau misalnya Bang kayak gini bisa kena masalah enggak? Soalnya kita takut juga kalau misalnya Bang kena masalah atau gimana. Enggak, santai aja. Ini kan cuma kartun. Kecuali kalau aku pakai suara Pak Ahok disuruh. Ah, itu jangan, Bang. Itu aku nanti bisa kena pasal ini, Bang. Nanti aku bisa di sel nanti. Ingatkan aku saat di dalam sel. Nih. Silakan mencoba. Nih. Coba. Apa? Alat Bang Ocok memek gitu. Coba. Parah anjing lu. Kenapa sih mintanya gitu? Gini aja. Alat mengocok tolkon gitu aja ya supaya Alat mengocok tolkon. Zoro gimana? Zoro lu nonton One Piece enggak? One Piece aku enggak ngikut. Enggak ngikut ya? Mm-mm. Coba suara Levi tapi yang bikin cewek-cewek basah gitu. Ah. Kayak gini mungkin ntar ya. Hoi. Ara. I love you. Itu kali mungkin. Bang, aku keluar putih-putih, Bang. Anjir. Itu yang putih-putih apa, Bang? Kalau boleh tahu. Kenapa? Yang putih-putih apa? Komik-komik apa yang bikin? Lu mau sperma kan, Bang? aku ingatnya susu, Bang. Susu kan putih. Oh, susu. Ah, Bunda Rahma. Ya, Bunda Rahma. Kata temanku, susu saya susu perawan kayak gitu. Kalau aku susu bendera. Nila setitik rusak susu sebelahnya kan. Kalau aku susu saya susu bendera itu kalau aku. Oh. Iya, susu bendera masih number one. Bisa ngikutin suara Siska Kol. Bang, coba tadi pakai suaranya Libay lagi tapi ke Kukirat. Kan Kukirat suka Libay ini. Iya, yeah, jadi ada YouTuber juga namanya Kukirat. Iya, Kukirat dia suka banget sama Libay. Dia wibu mentok lah, wibu mentok. Mentok lah. Iya, Bang. Kalau misalnya di X-ray otaknya itu isinya wibu semua tuh. Isinya hentai gitu. Anjir. Kan. Coba bilang pakai suara Libay kayak Kukirat I love you gitu. Kukirat. Ntar gay lagi. Apa? Enggak, entar. Enggak, cewek. Hoi. Kukirat, I love you. Tapi tadi seru sih kalau misalkan ngomong-ngomong suara kartun kayak kasar-kasar gitu ya di 18 plusnya. Cuman itu, aduh, agak menakutkan sih. Tapi Abang udah berapa lama Bang di Udah baru 1 tahun lah. Soalnya kan aku dulu impersonator kartun-kartun Amerika gitu. Jadi bisa lah. Apa aja Bang? Benten ya? Kayak Scooby-Doo, Shaggy, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, ya terus Barney, ya, kayak gitu. Scooby-Doo jadi Reggie, Scooby-Doo,
gitu. Oh, Siki, apa kau punya snake kentang? Kayak gitu lah. Skr, aku takut sekali, Skr. Gitu. Gue bisanya yang orang Inggris, tau gak? Oke, gimana? Amba tukar! Bangke. Apa suara Goofy ya? Goofy. Oh, Goofy. Gors, Miki. Oh, Yogu. Tapi lebih seru Yamete Kudasai bang. Yamete Kudasai lebih gitu. Lebih segar. Gimana emang? Gak segar aja soalnya. Hawk Rider cobain. Oh, aku nggak tahu bang suaranya. Yang Clash of Clans kan? Iya, Clash of Clans. Iya. Itu aku pernah ini anjir, ketipu akun COC itu dulu, banyak banget yang ketipu kan. Aku salah satunya anjing pernah tuh. Ketipu akun COC. Itu aku pernah TH10 sama TH11 itu buset. Terus ketipu tuh? Iya ketipu, karena aku punya 4 akun tuh. Dulu tuh zaman COC dulu tuh banyak yang bikin akun banyak banget tuh, teman-teman aku juga itu. Bang, tapi kalau boleh tahu aku umur berapa bang? Oh, 19. Iya. 19. Udah ya bang? Emang muda ya? Enggak lah. Bang. Iya. Kalau tahu aku umur berapa bang? Umur 23. Ya, benar. Oh, benar. Gua 21, Bang. Oh, 21. Gua 25 aja. Main ngambil aja lu. Gimana? Udah punya perempuan? Simpanan? Ya, dia di orang apa? Orang Thailand ya? Thailand? Buset. Ya, dulu antar gua orang Vietnam. Dulu, orang Filipina. Anjir, Nguyen dong. Iya. Di Vietnam Nguyen semua aja. Namanya Nguyen Van Kuyen, Nguyen Van Kuyet, kayak gitu kan. Iya, namanya Bang Nguyen. Panggilnya Wih, gitu kan. Biasalah, kalah perang kan jadi aneh. Menang, ya bener. Tapi kira-kira nih, dari Thailand, Myanmar, sama Vietnam, dewa mana bahasanya? Bahasa yang paling dewa. Myanmar, Thailand, sama... Myanmar susah banget. Myanmar bahasanya banyak. Anjir. Gua ada teman orang Myanmar, dia bahkan gak bisa beberapa bahasa Myanmar. Sangali kan, sumpah. Anjir, gue aja ya, lihat alfabetnya. Udah muntah anjir, udah mau muntah. Langsung berubah jadi Doraemon gak? Lu kalau muntahnya keluar suara siapa? Hah? Ya, keluar, mungkin suara Yamete Kudasai kali. Muntangin ah! Dulu tau gak yang viral di TikTok yang utangin ah si Optimus Prime? Yang kayak gitu lah, tau gak? Iya, itu. Tangina. Itu dulu viral banget sumpah itu, sumpah. Bang, namanya udah berapa lama? Ini aja gue baru main sih. Kemarin main sih. Udah berapa lama? Seru. Satu tahun mungkin. Cuma satu tahunnya nggak setiap hari, tapi mungkin maybe satu tahun kalau ditotalkan. Bang, kalau ketemu orang yang kicoli ya bang biasa ngapain? Enak bang, kayak gitu. Bagus sekali punya mu hahaha gitu. Pakai suara itu bang. Pernah sih. Suara Suneo aja. Pernah. Jadi kejadiannya tuh gini, pernah loh. Jadi kejadiannya dia kan lagi ngocok gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh kayak ngomong tapi dia tuh suaranya kecil banget kayak ngomong Doraemon. Terus aku bilang, "Apa? Kenapa kamu coli? Awas kamu ya." Terus dia langsung kayak gitu. Langsung tangannya tuh kayak gimana ya? Pernah itu sumpah. Cuman itu aku layar aku tuh langsung aku tutupin. Aku kan tahu dia lagi kayak gini. Cuman aku tutupin. Jadi aku enggak lihat dia. Cuman aku ngomong kayak, kamu kayak tadi ngomong kayak gitu." Dia langsung kaget anjir. Kalau Lord Buffon bisa niru enggak? Aku enggak bisa Bang Lord Buffon. Lord Buffon emang susah banget. Susah dia gak? Aku dia paling spesial. Aku kalau sepak bola itu paling berkesan itu yang Messi sama komentatornya Ronaldo itu. Iya, Messi. Iya, yang asisten Salah. Maksud gua Lord Buffon tuh ada orang TikTok gitu loh, namanya Lord Buffon. Oh. Terus dia kontennya apa emang? Gua enggak bisa jelasin aja, lu harus lihat sendiri. Aduh. Nih, lu harus cari nih di TikTok Lord Buffon. Apa? Tolong kaki saya sakit dia bilang gitu. Nanti aja. Nanti aja. Nanti aja.
Harusnya tahu dong kontennya apa. Biasanya orang bikin konten kan ada. Gua enggak bisa jelasin masalahnya. Suara-suara Mr. Krab bisa enggak? Oh, bentar-bentar. Aku cari dulu. Oh. Buzz Lightyear. Itu iklannya yang mana sih? Coba guys, ada yang donate kemarin, guys. Bukan yang Buzz Lightyear gitu ya. Kan gua rubah sendiri dong. Oh, ini. Versi Pak. Gua enggak bisa jelasin kan kontennya kan? Lord Buffon. Mukanya. Lihat mukanya. Kayak kita. Hah? Apa maksudnya? Gak tahu, eh gitulah. Tuan Krab, Tuan Krab. Tuan Krab, Tuan Krab. Uang lebih manis daripada madu. Hai, ay, 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 ay. Pernah diundang Trans TV ya? Hah? Brownies. Eh, mau diundang dong. Gue cuma bisa ngisi suara babi dong. Gimana sih babi tuh? Aku enggak tahu. Babi digorok. Oh, Mickey Mouse bisa enggak, Bang? Apa? Mickey Mouse. Oh, Mickey Mouse bisa. Ngomong apa? Hai, Pao. Hah? Itu aja. Anjing mirip banget. Yeah, that's right. I'm Mickey Mouse. What? Ya, jadi kayak ada beberapa suara nih yang basic banget. Kayak biasa kalau pengisi suara tuh pasti bisa. Mickey Mouse. Anggap itu udah tadi, guys. Udah. Ini nih, Popeye tahu Popeye? Tahu Popeye. Ah, kalau Popeye aku ingat. Ai ka 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 ka. It's me Popeye, the Sailor Man. Ai ka 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 ka. Popeye si pelacur. Aduh, buset gitu ya. Itu gimana ya, anjir? Popeye jadi pelacur gitu gimana, bro? Minions bisa, Bang? Apa? Minions. Bisa. Emang mau dengar? Ya, boleh. Eh, Popeye, pakainya Popeye? Gitu. Eh, Popeye gitu. Pokoknya kalau Kobo dia enggak bisa, dia enggak tahu Kobo ya? Susah. Aku tahu Kobo, cuman aku penggemarnya dia, tapi aku nggak pernah mau niruin suaranya. Aku mau jadi fans, big fans aja. Tuh, oh, denger bangsa. Aku pernah ngisi suara iklan-iklan. Coba. Yang pernah aku, iklan apa ya? Kayak Scarlet gitu sih, brother Scarlet. Cuman aku lupa. Boleh. Masih ada nggak ya teksnya ya? Ntar. Atau nggak pakai ini aja ya? Skrip obat Thermorex, tau nggak? Obat Thermorex lah. Baru Thermorex membantu melancarkan kesehatan Anda. Thermorex, obat-obatan Indonesia. Baru para penumpang yang terhormat. Di MRT tau gak, Bang? Abang pernah naik MRT Jakarta gak? Ah, tahu. MRT gimana, Bang? Aduh, gimana ya? Aku lupa skripnya, harus ada skrip soalnya kalau kayak gitu. Dubbing, voiceover tuh harus ada skrip sebenarnya. Di suara Mandiri Station. Betul, guys. Suara Bang Brando bisa enggak Winda Basudara? Suara Winda Basudara. Aku bisa nyanyi Yow Ow. Hey, coba dulu. Hey guys, kembali lagi bersama gue si Meow Ow. Agak. Yeah. Never let you. Itu kamu ingat banget. Hey guys, kembali lagi bersama gue si Meow. Kira aw gitu. Nah. I will never let you go. Coba itu Meow